Lentur banget, iya lentur, refleks bagus, tangkapan bagus. Wih, pokoknya top lah Emri Do. Ini nanti di videonya, thank you lah. Enggak apa-apa, Emri, bang, saya ngefans bang. Jangan ada yang pisahin Alwi Islamo sama Muhammad Hidayat. Kenapa? Mana? Di timnas senior juga kan, dia di kalangan usia masuk, di senior juga masuk gitu. Jadi aku menganggap dia itu pemain yang istimewa lah, istimewa dari kata-kata istimewa. Kita mulai dari kiper dulu ya. Tiga kiper Liga Indonesia menurut Mas Dika siapa? Penjaga gawang si Teja Bakwalam yang pertama. Terus Andri Tani. Terus siapa ya satunya ya? Emri Do. Emri Do. Emri Do sama Teja nih tadi udah. Iya. Kalau Emri Do ya kalau menurut saya dia stylish orangnya, enggak banyak yang kayak biasanya kan kiper ada yang harus ini harus itu, tapi kalau Emri Do dia itu berawal dari Tarkam kan. Emri Do berawal dari Tarkam jadi sekarang jadi superstar di Liga Indonesia. Dia lentur banget, aku pengen tuh benar punya badan kayak gitu. Lentur banget, iya lentur, refleks bagus, tangkapan bagus. Wih, pokoknya top lah Emri Do. Ini nanti di videonya, thank you lah. Enggak apa-apa, Emri, bang, saya ngefans bang. Jangan lupa. Kalau Bang Teja nih, kenapa? Bang Teja, refleks bagus. Terus, reading the game-nya juga bagus. Komandonya juga bagus. Ketenangannya juga bagus. Jadi aku ya mengidolakan juga sih. Tapi kalau idola-idola di Liga 1 emang semua kiper aku idolain. Karena emang aku masih junior bang. Saya masih junior, saya harus punya belajar. Bang. Kita lanjut ke defender atau back ya. Bisa center back, bisa back atau bisa back sayap gitu ya. Tiga nih. Tiga pemain back terbaik menurut Mas Dika siapa? Kalau menurut saya ya itu pertama Lee Sesai juga. Lee Sesai, terus si Adi Setiawan sama siapa? Keepers. Nah itu. Udah kan enggak ada itu lagi. Oke, kita lanjut lagi ke gelandang sekarang. Gelandang. Gelandang Marcel, Marcelino, Ferdinand. Terus Muhammad Hidayat sama Alwi Slamet. Ya semua tuh. Alasannya semua jangan ada yang pisahin Alwi Slamet sama Muhammad Hidayat. Kenapa? Karena jiwa mereka udah bersatu. Kalau namanya tuh udah kompak. Udah ya, udah kompak. Mereka berdua udah kompak. Mungkin ya mungkin kalau saya sebagai kiper kalau salah satu aja ada yang cedera misalkan ada yang akumulasi kartu atau apa nggak hidup kurang hidup lah kalau menurut saya nggak tahu mungkin pelatih atau apa kan nggak tahu kalau menurut saya ketika salah satu itu nggak ada di tengah lapangan mungkin kurang hidup di tengahnya mungkin gitu. Nah kalau Marcelino Ferdinand ini banyak banget nih pemain banyak banget yang ngefans sama Marcel yang satu ini ya Marcel. Emang di mata Mas Dika Marcelino Ferdinand itu sosok yang seperti apa sih? Marcelino Ferdinand, dia orangnya pekerja keras, dia ulet banget, dia di tim Persibaya itu ulet banget. Jadi di usia yang sekarang yang masih muda banget dia udah tembus di mana? Di timnas senior juga kan, dia di kalangan usia masuk, di senior juga masuk gitu. Jadi aku menganggap dia itu pemain yang istimewa lah, istimewa dari kata-kata istimewa. Apa tuh? Ya itulah. Iya bang, jadi dia itu orang yang gak pernah berhenti mau belajar. Dia itu gak pernah berhenti untuk belajar biar meningkatkan kualitas si Marcel ini tersebut. Ah ya. Oke kita lanjut lagi ke pemain sayap ya. Pemain sayap, kalau bisa kanan bisa kiri. Sayap terbaik menurut sayap ya itu dua yang tiga ya dua apa tiga dua kan tiga si Bruno
TC, sama satunya si siapa? Rico Simanjuntak. Ya, Rico Simanjuntak. Rico. Kenapa memilih Rico? Rico Simanjuntak, visi bermainnya bagus sih kalau aku. Kalau menurut aku ya kiper ya. Dia ketika udah dipegang bola itu dia kencang juga, kuat pegang bola juga, lengket sama bola. Terus crossingnya juga membahayakan, gitu kan? Waktu yang lawan Persibaya itu crossing udah langsung nyamperin kepala, bukan kita yang nyamperin bola. Jadi bola itu langsung nyamperin kepala sendiri. Itu sih yang menurut aku di Bang Rico. Iya, tuh oh, itu. Emang sih bolanya langsung ke kepala. Iya. Kita tinggal nyundul aja itu bola. Ah, itu Bang Rico. Oke, kita lanjut ke terakhir nih. Mastika, siapa kira-kira striker yang paling mematikan di Indonesia menurut Mastika? Striker Samsul Harit. Spaso. Oh ya. Satu lagi David ya. David, tapi David aku belum pernah ketemu, belum pernah bertanding. Ya, cuman kan dulu di Persibaya juga setim sama aku. Ya, itu David Predator. Si Spaso juga Predator, buktinya top skor kan. Si Caksul, ya siapa lah yang enggak tahu Caksul. Itu ya. Dua makin jadi. Ada tambahan ternyata ini. Apa tuh? Best three coach ya. Pelatih terbaik. Coach Aji Santoso. Coach Aji Santoso. Terus Coach Teko Bali United. Terus siapa lagi ya? Pelatihnya Persib Robert. Coach Robert Rene Albert itu. Pelatih terbaik, tapi Coach Aji the best sih. Kenapa sih Coach Aji Santoso itu di mata Mas Dika itu sosok yang seperti apa? Coach Aji itu orangnya pemberani banget. Dia berani ngeluarin pemain yang belum pernah main di Liga 1. Ngasih kesempatan. Dia, beliau berani banget ngeluarin, memainkan orang yang belum pernah main di Liga 1 biar jadi pemain bintang. Makanya Coach Aji selalu bilang kan, saya ingin mencetak pemain bintang, bukan membeli pemain bintang. Ya itu, contohnya di musim kemarin Coach Aji berhasil. Tuh, Coach Andika Coach. Semuanya teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiento Indonesia.